Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan latihan Pilates Flow 1, 2, 3. Dimulai dari yang ke-1, mengaktifkan abdominals. Sekitar 20 menit, kamu akan mulai merasakan abdominals kamu aktif, engage, lalu maintain engagement itu selama latihan. Siapin bola kecil seperti ini, yang soft, diameternya sekitar 17 cm, kita langsung mulai duduk di atas mat, tegak di atas sitting bone kamu, kakinya ditekuk, buka selebar pinggul. Lalu letakkan bolanya di antara kedua lutut kamu. Jadi, kedua lututmu harus tekan bolanya sedikit supaya lututmu tidak terbuka, kedorong sama bola. Ya. Buka tangan ke T position. Lurus. Tapi, soften elbow-nya sedikit. Jangan dikunci. Inhale, and exhale. Rasakan kamu masukkan perut, abdominals dari lower abdominals, middle abdominals, and upper abdominals. Dan rasakan upper back, tangan, shoulders, sampai leher, itu respon terhadap gerakan dari abdominals kamu. Inhale, tegak lagi. Aktifkan lower abdominals kamu, bawa upper backnya tinggi ke atas langit-langit. And then exhale. Mulai dari lower abdominals, middle, upper. Dan biarkan upper back kamu respon terhadap gerakan abdominals. Inhale. Aktif terus lower abdominalsnya, upper backnya tinggi ke arah langit-langit. And then exhale. Mulai dari abdominals lower, tarik masuk tailbone-nya. Middle and upper. Waktu kamu bikin round back, pikirkan tentang round back di pinggang bagian bawah. Ya, bukan di upper back. Upper back-nya hanya respon terhadap round back kamu di lower back. And then inhale. And then exhale. Jadi jangan mulai dengan meliukkan upper back seperti ini, tapi mulai dari perut, bawah, tengah, atas, and then inhale, duduk tegak lagi, dua kali terakhir, exhale, and inhale, duduk tegak lagi, seperti kamu mendorong upper back kamu naik ke atas, tinggi ke atas langit-langit dari pelvic floor, satu kali terakhir, exhale. Kita stay di sini. Sekarang, tetap engage abdominals kamu. Rasakan lower, middle, upper. Masuk, maintain engagement-nya. Kita tilt back sedikit ke belakang, sedikit di atas sitting bone kamu. Inhale, and exhale. Jangan tarik ke depan pakai tangan, pakai abdominals kamu. Maintain round back-nya. Dan duduk tegak lagi. Jangan lupa kan sedikit bolanya. Inhale and exhale. Round. Seperti mau roll back ke belakang, kamu boleh angkat sedikit telapak kakimu. Maintain abdominalsnya masuk terus. Inhale and exhale. Jangan tarik pakai tangan, jangan tarik pakai pundak. Pakai perutnya lagi. Dan duduk tegak. And again, exhale. And inhale, roll back down. Kamu boleh angkat telapak kakimu. Inhale, and exhale. Dan duduk tegak lagi. And again, exhale. Roll back down. Seperti kamu meluk bola besar di depan kamu. Masukkan lagi abdominalsnya. Inhale, and exhale. dan duduk tegak lagi. Dua kali lagi. Exhale. Round lower abdominals, middle abdominals, upper abdominals. Ingat, upper back kamu hanya merespon gerakan dari spinal flexion yang asalnya dari abdominals. And tilt back down. Inhale and exhale. Dan duduk tegak. Satu kali terakhir. Inhale And exhale. Round back. Ke belakang sedikit di belakang tailbone kamu. Ambil bolanya. Letakkan di belakang. Hold that abdominals. Cari bolanya. Kira-kira di bawah shoulder blades kamu. Dekatkan kaki. Interlace tangan di belakang kepala. Oke. Okay. Inhale. Ikuti lekukan bolanya, the curve of the ball, dengan upper back kamu. Panjangkan, buka dadanya, shoulder blades kamu terasa terbuka, inhale, and exhale. <tuh> naikkan kepala, naikkan dada, rasakan kamu menarik dari abdominals. Inhale, upper back, buka, panjang, exhale, kepala, <tuh> dada. Bayangkan seperti kamu mendorong kedua rib cage kamu mendekat ke arah hip bone. And then inhale. And exhale. Angkat dadanya. Curl the chest. Masukkan abdominals. Tarik masuk perut bawah kamu ke arah belly button. Belly button ke arah dada. Dan kedua rib cage tetap masuk dan seperti didorong ke arah hip bone. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Jangan tarik kepala kamu dengan tangan. And exhale. Last one, inhale. Buka dadanya, and exhale, kepala, dada. Oke, sekarang kita akan melakukan chest lift dengan rotation. Bagian tengah dada kamu berhadapan dengan bagian tengah dari kedua kakimu. Inhale, putar bagian tengah dada ke arah luar kaki. Saya berputar ke kiri, bagian tengah dada saya berputar ke arah luar kaki kiri saya. And exhale, and inhale arah kaki kanan, and exhale, and inhale, and exhale, and inhale, and exhale. Jangan didorong pakai tangan. Inhale dari pinggang, dari obliques. And exhale, and inhale, and exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale, and exhale. Tarik masuk terus perut bawah kamu. And inhale and exhale satu kali terakhir inhale and exhale and inhale and exhale oke okay. rasakan bagian tengah spine kamu menumpu di bola shoulder blades-nya terbuka di samping bola reach out dengan elbow kamu dulu lalu sekarang luruskan tangan kamu ke depan Engage abdominals kamu jangan dilepas. Satu kaki ke atas tabletop. Satu kaki lagi ke atas tabletop. Masukkan lagi abdominalsnya. Kita akan 100. Inhale, and exhale. Out 2 3 4 5 and inhale. And exhale 2 3 4 5 and inhale. And exhale 2 3 4 5 and inhale. And exhale, two, three, four, five, and inhale. And exhale two, three, four, five, and inhale. And exhale two, three, four, five, and inhale. Liat cantara dua lutut kamo. And exhale two, three, four, five, and inhale. And exhale two, three, four, five, and inhale. And exhale two, three, four, five, and inhale. And exhale 2, 3, 4, 5 and inhale. And last 2, exhale 2, 3, 4, 5 and inhale. And last one, exhale 2, 3, 4, 5 and inhale 2, 3, 4, 5. Tangannya stop pumping. Satu kaki turun, satu kaki lagi turun. Kita lanjutkan dengan overhead stretch. Panjangkan upper back kamu, tangan overhead ke belakang. Exhale, circle the arms. Curl the chest up, armsnya ke arah depan. Soften the elbows and then inhale. Exhale, circle, curl the head, curl the chest up. And then again, inhale. And exhale, circle the arms, curl the head, curl the chest up. And again, tiga lagi. Inhale. And exhale. Circle. Last two. Inhale. Open the chest. Panjangkan upper backnya. Sitting bone-nya tetap nempel di atas matras. And exhale. Circle. And last one. Inhale. Oke, okay. bawa sedikit kakimu ke depan lagi. Dan gage abdominals tarik masuk. Come up. Ambil bolanya. Roll up. Stay di posisi round back. Inhale. Kita mau roll up. And exhale. Tanganmu lurus. Angkat ke langit-langit. Bawa dada dan tangannya turun. Arms to the ceiling. And inhale. Dada, arms ke depan. Exhale. Bolanya sejajar dengan dadamu. Maintain round back di lower back. Pinggang belakang bagian bawah. Biarkan upper backmu respon. Inhale and exhale. Tangan ke atas, all the way down. Inhale. Tangan ke depan, chestnya angkat, and exhale. Maintain round back, Pundakmu jauh dari telinga, rasakan seperti kamu ditarik tinggi lagi dari ujung kepala. And then inhale, and exhale. Dadanya masih terangkat, tangan dulu ke atas, baru turun. Dua kali lagi, inhale. Maintain abdominals flexion kamu supaya round back-nya tetap ada. And exhale. Tangan dulu. Baru dada. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Okay. Rasakan seperti kamu ditarik tinggi shoulders-nya away dari telinga, maintain abdominal contraction. Kita mau roll like a ball. Tarik kakimu mendekat. Bolanya di belakang sini, di antara betis dan paha. Kamu pegang sedikit di atas ankle kakinya. Knee-nya rapat. Lihat ke arah paha bagian bawah. Inhale. Exhale. Inhale. Maintain abdominals kamu. Shoulders away from the ears. Inhale. Exhale up. And then inhale. Exhale up. And inhale. Exhale up. And inhale. Exhale up. Tiga lagi. Inhale. And up. And inhale. And up. Last one. Masukkan lagi perutnya. Jauhkan lagi pundak dari telinga. Inhale. And exhale. Oke. Okay. Taruh kakinya turun. Ambil bolanya. Sekarang kita berbaring menyamping. Taruh bola di bagian samping dari rib cage kamu. Tangannya lurus yang di bawah. Tangan yang di atas lurus ke arah toes kamu, kita mau side over. Oke, okay. rasakan kepalamu memanjang, inline dengan spine kamu, and then inhale. Jangan angkat dari kepala, angkat dari dada bagian samping, and exhale down. And then inhale, tangannya seperti reach out, jauh ke ujung, and then exhale down. And then inhale, and then exhale down. Kepalamu tetap panjang, inline dengan spine kamu. And then inhale, jangan nengok dari kepala, and then exhale down. Tiga lagi, inhale, and then down. Dua kali lagi, inhale, and then down, and then inhale. And exhale down Oke, okay. now on your elbow Bolanya tetap ada di situ Usahakan dada bagian sampingmu tidak jatuh seperti ini di atas bola Ya, kita mau side hip lift Jadi exhale, angkat sedikit hipnya Melayang sedikit dari mat Tapi dada bagian sampingmu tetap menempel di bola And then down, and exhale up, and then down. Aktifkan pinggang bagian kiri, mendorong pinggang bagian kanan ke atas, down, and then up, and down. Tiga lagi, up, and down. Dua kali terakhir, up, and down. Last one, up, and down. Oke, okay, kita ganti sisi. Taruh di bagian rib cage Di samping Lurus tangannya Kita mulai dengan side over And then lift Kepalanya panjang Tidak nengok seperti ini And down And then up And exhale And then up, lift, reaching ke arah toes kamu, and then down, and then lift, and down, and then lift, seperti dada bagian samping kamu, light di atas bola, last one, lift, and down, oke, okay. on your elbow. Bolanya tetap di posisi yang sama, jangan jatuh di atas bola. Hanya lightly touch, menyentuh bola dengan lembut aja. Ya. Side hip lift. Inhale. Exhale. Angkat pinggulnya. Dada bagian kanan kamu tetap ada di atas bola. And then down. Tidak jatuh, posisinya tetap sama di bola. And then up. And down. Hanya pinggulnya yang naik turun. And then up and down, shoulders away dari telinga. Up and down, and up and down. Rasakan pinggang obliques kamu. Up tiga lagi, and down, and then two, and down, and then last one, and down. Oke, okay, sekarang kita berbalik ke. All four position. Kita mulai dengan cat stretch. Jangan jauh-jauh bolanya. Neutral pelvis. Kepalanya tidak jatuh. Angkat dadanya. Sitting bone-nya panjang ke belakang. Inhale. Exhale. Sekali lagi. Kita mulai dari perut bawah, perut tengah, perut atas. Upper back melengkung sebagai respon dari round back di bagian bawah. And then inhale. Kembali ke netral. And then exhale. Round back di lower back kamu. And then inhale. Kembali ke netral. And again, exhale. Lower abdominals, middle abdominals, upper abdominals. Jangan lengkungkan lower upper back kamu, jangan didorong melengkung ke arah atas, hanya respon dari abdominals flexion kamu, and then inhale, and exhale, round, and then inhale, dua kali lagi, exhale, round, tarik masuk abdominals. And then inhale, kembali ke netral. Satu kali terakhir, tarik masuk abdominals kamu. Round back. Upper back dan leher, respon terhadap round back dari lower back kamu. And then inhale, kembali ke netral. Oke, okay, sekarang kita ambil lagi bolanya. Kamu taruh di antara kedua lututmu. Oke, okay, squeeze bolanya sedikit. Pelvisnya netral, kepalanya tidak jatuh. Tuck the toes, double knees off. Inhale, and exhale, angkat sedikit aja. Ya, kira-kira 1 cm dari mat. And exhale, and inhale down, and exhale up, and inhale down. Saya rasakan seperti saya menarik lutut saya ke dalam hips. Up, inhale down. And then up, squeeze terus bolanya. Inhale down. And then lift. And down. And then five. And down. And then three. And down. Seperti saya inisiasi menaikkan lutut saya dari perut bawah. And then three. And down. Perut bawah. Two. And down. Last one. Hold. One. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 put it down Oke okay. huh. Kita sudah selesai? Ada yang kedua dan ketiga. Tungguin ya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audri dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai pilates, pernah terpikir untuk jadi guru pilates? Mengajar pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.